kesempatan kali ini gue mau mainin game Dread Out ya. Langsung aja kita mainin gamenya, dan di sini ada beberapa mode. Ntar nih. Salam ke mama dulu. Oke, langsung aja game baru kita ya. Soalnya saya juga pernah main tapi gagal terus. Saya mengajak teman sini yang bermain Mobile Legends dulu. Ya, ajak dia ya. Kita ya game baru. Langsung aja, ini dia game Acknowledge. Kita Acknowledge. Sebenarnya saya pernah main tapi gagal untuk main. Ya, ini saya namain Enjoy gitu aja ya. Atau gini aja. Slow. Oke, okay guys, langsung ini gamenya ya. Loadingnya ya seperti ini kalau kalian tahu ya. Loadingnya ini lumayan lama juga ya. Oh iya, sebentar lagi katanya Dread Out yang versi apa? Versi apa lagi? Versi apa? Nah, versi filmnya dong baru akan keluar di. Oh, sudah keluar. Kita bersama Linda di sini ya, karakter utama dalam game ini. Dan langsung saja kita ke gamenya. Dia nggak tahu alur cerita di Dread Out ini nanti ada hantunya seperti apa, weh. Ada pocong, ada kuntilanak, weh. Sebentar kita akan bertemu kuntilanak katanya, weh. Oke guys, langsung saja kita akan ke Linda. Linda, bagaimana kabarmu? Apa kabar? Baik-baik saja kan? Oke, baik-baik saja ternyata. Saya ngomongnya belepotan, ya nggak belepotan, tapi kayak cepetan. Wah, ada tuyul guys. Oke, kita sudah bermain di dalam gamenya dan langsung saja kita ada telepon dari teman kita yang bernama Ira. Kita tunggu. Halo Linda. Kita lihat ya. Ini apa tuh? Apa tuh? Lala, rawat di. Nggak takut dia katanya, guys. Aduh. Belum tahu nanti ya. Petualangan si Linda ini bakal seperti apa ya? Ayo respon, sebuah telepon seluler terpercaya kapasitas baterai tertinggi yang besar ya, ngalahin ini mungkin ya. Ini aja baterainya nggak kapasitas tinggi, mungkin ini rusak ya teman-teman ya. Jadi kita langsung aja, kadang nggak bisa dicas lah iPad saya itu. Nah, ke dalam gamenya, dan ada hantu. Hantu kepala buta. Kita buka pintu, dan ada si Ira. Ir, aduh guys. Aura-aura merah guys di pinggir-pinggir guys. Wah, berarti ada musuh. Ada musuh yang akan mengincar nih. Ada ogoh-ogoh upel. Ada musuh yang akan mengincar. Baik. Saya mulai takut nih. Ah, ayo maju sini loh. Kalau berani, ayo. Hey, fucking bitch. Sini loh. Gua gak takut, mati loh. Gua nggak takut karena gua udah tahu alur ceritanya. Dan di sini ada bakul. Es kelapa. Waduh, es kelopo. Nama saya Bayi Sekar. Dipoto bakso. Mie ayam dipoto. Kita masuk. Kok nggak bisa? Nah, bisa nembus tembok. Hebat. Si Linda emang gitu. Yang cepet Linda hilang. Nanti kita ketemu pocong. Lin, suaranya Lin. Lin, hati-hati Lin. Lo nasib Alin. Ya,
SMA nih. Dadar. Sini ada kejutan nih. Beruang teddy bear. Foto. Adik yo foto. Wah, itu teman kita kasih Ira, guys. Cara motonya pencet ini. Foto dulu. Kok enggak bisa bicara? Ikuti aku, Bunda. Santai dong, nanti dong, jangan ketawa dong. Oke, saya akan ikutin lu. Semau lu. Diam kali. Pak Lampir. Ah, hilang anjing. Kok hilang anjing? Duh. Fuck. Kemana sana? Tidak dia mana? Naik. Mungkin dia naik. Cari bos. Di sana. Awas, kalau sebelah sini kadang ada hantunya. Hati-hati yuk. Mimpi, bukan mimpi nih, kita di alam gaib. Ya nih, kita sambut dengan ulang tahun nih. Happy birthday to you. Foto dulu, oh, gak apa-apa ternyata indah. Nanti proknya, jangan. Anak kecil, jangan. Ayo. Oke, kita akan menuju ke Cahaya. Peluk Cahaya, makanlah bayu si hantu. Kayak gila nih anak. Gila nih emang. Kita di kamar, guys. Di kamar nih, di kamar kos-kosan. Tahu kos-kosan? Tahu. Kos-kosannya siapa? Saya, Linda. Bukan. Kos-kosannya Mbak Kunti, yang ngurus Mbak Kunti. Kunti anak. Tahu kuntilanak istrinya siapa? Pocong. Betul. Anaknya siapa? Aku gak bisa keluar dari sini. Ya udah. Kamu satu-satunya yang bisa lari dari sini. Gak mau. Kamu harus pergi. Ambil kunci ini dan pergi. Sekarang. Harus pergi. Kalau enggak kita dibunuh sama dia. Tuh, wajah-wajah. Kriminal, Pak. Foto. Dapat kunci. Kunci misterius. Oke. Kita di sini, guys. Dulu dong, mau nangis. Asik dong. Ayo, Mas. Keluar, Mas, yuk. Betul. Tidak, oke. Lihat. Woy, anjay. Kuburan, anjay. Katanya kita akan melawan pocong di sini, ya. Jadi, terdekatnya saya di sini dan saya nggak mau main lagi kalau video ini nggak jadi, boy. Aduh, ada raja pocong gede, tahu? Kalau belum tahu kita terus apa yang terjadi, guys? Yang terjadi kita dibekin. Oh, bahasa Indonesia dibekin. Dibekin, guys. Iya. Puasa dulu. Itu tuh setannya. Ini namanya Raja Posti, Raja Guling. Tahu Raja Guling? Dia itu habis jualan guling, tahu? Iya, jadi kenayangan. Iya, habis jualan guling lalu jadi kayak gini. Nah itu. Aduh, ini kok kepok terus, loh. Emang ini ngecasnya 1 tahun lama ini, Pak. Waduh. Ini ada lilin, loh. Ini memang ini mau ulang tahun, tapi meninggal gitu, loh. Mana. Mau saya nggak bisa lagi nih, sorry ya. Misalnya kalau kita kesana ada pocong yang menyergap kita, misalnya ya. Iya. Ya dong, tolong dong. Ya, suaranya udah kayak gini, bos. Betul. Jangan.
foto, emang hantu itu malu ya kalau difoto ya mati ya. Kabur, pindah. Kita ke sana mungkin ya. Emang gak tahu ya. Tiba-tiba muncul gitu di wah itu nggak asik dah. Buru-buru, bos. Wah, buruk nih. Nah, bagus nih. Tahu gimana itu, gimana ya? Tentang saya ya. Terus. Itu ya? Itu. Buru-buru. Nah, itu. Kalau kanan kocok itu. Ini lah, kocoknya itu. Anjir. Ayo. Subscribernya. Oh iya. Sampai 100.000. Oh, peda motor. Ini peda motor. Oh iya, peda oto. Peda oto. Peda zaman now. Kakek tua. Ya kakek tua kita.
Ya kecilnya sama sopan dan bye. Eh jangan bye dulu. Kita coba lihat ending. Ending. Oh, ending apa? Ending. Kalau nggak ngerti ending yang main. Ending itu yang muncul. Sebentar lagi di belakang kamu. Gimana? Sebentar ya, saya habis makan bakso jadi ya gini ya, ya, ya. Ini wah kita bersama si Ira ya. Lisir wangi seliramu tumakin sirno pecut tangi jadi cukup segini aja dari saya ya. Jadi ini end 0. Nah ini pokoknya itu pernah pada si Ayan pokoknya jangan lupa dikasih like, komen, subscribe, dan share. Dan mungkin saya akan menikmati yakin jalannya ke sini bu. Oke, okay, bye bye. Harusnya sih iya. Cuman kok makin ancur ya jalannya. Ancur banget. Bye. Kayak jalan depan sekolah. Iyo. Kejar.